أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada pembahasan kedua ini, kita akan memahami kata hadza. Memahami kata hadza mencakup hal-hal berikut: pengucapan, penulisan, makna, dan penggunaan. Penulisan dan pengucapan kata hadza, bentuk hadza terdiri dari 4 huruf, yaitu ha, alif, dzal, alif. Sehingga dalam pengucapannya hadza. Kita ulangi hadza. Sekali lagi hadza. Akan tetapi cara penulisannya sedikit berbeda. Hal ini dikarenakan huruf alif setelah ha menjadi dihilangkan, akan tetapi tetap diucapkan. Berikut penulisannya. Makna dan penggunaan kata hadza. Makna hadza, kata hadza apabila diartikan dalam bahasa Indonesia bermakna ini. Penggunaan kata hadza. Kata hadza adalah kata penunjuk yang digunakan untuk sesuatu yang jaraknya dekat. Hadza, ini. Hadza baitun, ini rumah. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza babun, ini pintu. Hadza kitabun, ini buku. Hadza qalamun, ini pena. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktabun, ini meja. Hadza sarirun, ini ranjang. Hadza kursiyun, ini kursi. Ma hadza, apa ini? Keterangan. Pertanyaan dengan menggunakan kata ma digunakan untuk menanyakan isim atau kata benda ghairu aqil atau tidak berakal. Adapun pertanyaan dengan menggunakan hamzah digunakan untuk memastikan hakikat sesuatu. Ma hadza, apa ini? Hadza baitun, ini rumah. Perhatikan, ketika pertanyaan menggunakan kata ma, maka jawaban yang diinginkan adalah hakikat atau nama jenis benda tersebut. Misalkan, di dalam pertanyaan berikut, ma hadza, apa ini? Dikarenakan di samping gambar rumah atau benda ghairu aqil yang tidak berakal, maka kita jawabannya hadza baitun. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Naam, hadza baitun, benar, ini rumah. Perhatikan, tatkala menggunakan kata hamzah seperti pada ahadza baitun, apakah ini rumah? Pertanyaan ini ditunjukkan untuk memastikan hakikat suatu jenis benda tersebut.
Sehingga jawabannya hanya berkisar pada dua kemungkinan, yaitu jawaban yang membenarkan atau jawaban yang tidak membenarkan. Apabila kita ingin membenarkan benda tersebut, maka kita menjawab kata na'am, benar. Akan tetapi, apabila kita menjelaskan pertanyaan tersebut tidak benar, maka kita menjawabnya menggunakan kata la, bukan. Perhatikan pada pertanyaan ini. Ahadha baitun, apakah ini rumah? Kita lihat gambar di samping adalah gambar sebuah rumah. Oleh karena itu, kita menjawabnya dengan na'am, hadha baitun. Benar, ini rumah. Ma hadha, apa ini? Hadha qamisun, ini kemeja. Ahadha sarirun, apakah ini ranjang? La, hadha kursiyun, bukan, ini kursi. Perhatikan pertanyaan dengan menggunakan hamzah pada kalimat ahadha sarirun, apakah ini ranjang? Dikarenakan gambar di samping adalah bukan gambar sebuah ranjang, maka kita tidak membenarkan pertanyaan berikut. Sehingga kita menjawabnya dengan menggunakan kata la, hadha kursiyun, bukan, ini kursi. Maksudnya, ini bukan ranjang, ini kursi. Ahadha miftahun, apakah ini kunci? La, hadha qalamun, bukan, ini pena. Ma hadha, apa ini? Hadha najmun, ini bintang. Tamrin, latihan. Cara menjawab pada latihan ini adalah sebagai berikut. Pertama, pada latihan ini, pertanyaan yang diberikan adalah dengan menggunakan kata ma, sehingga pelajar diminta untuk menyebutkan nama gambar yang ditampilkan dengan benar sesuai tanda baca dan artinya masing-masing. Kedua, tulislah jawaban pada sebuah kertas terlebih dahulu, kemudian cocokkan dengan jawaban yang akan diberikan. Yang ketiga, video bisa dihentikan agar lebih tenang dalam menjawab. Ma hadha? Hadha miftahun. Ma hadha? Hadha kitabun. Ma hadha? Hadha qalamun. Ma hadha? Hadha babun. Ma hadha? Hadha baitun. Ma hadha? Hadha kursiyun. Tamrin. Latihan kedua. Pada latihan ini, pertanyaan yang diberikan adalah dengan menggunakan kata hamzah, sehingga para pelajar diminta untuk menjawab dengan menggunakan kata na'am apabila pertanyaan sesuai gambar, dan menggunakan kata la
apabila pertanyaan tidak sesuai. Kedua, tulislah jawaban pada kertas terlebih dahulu, kemudian cocokkan dengan jawaban yang akan diberikan. Ketiga, video dihentikan sejenak agar lebih tenang dalam menjawab. Ahadha baitun? La, hadha masjidun. Ahadha miftahun? La, hadha qalamun. أهذا قميص؟ نعم، هذا قميص. أهذا نجم؟ نعم، هذا نجم. تمرين، latihan ketiga. اقرأ واكتب. Baca dan tulislah. Cara menjawab latihan ini adalah sebagai berikut. Pertama, pelajar diharapkan mampu membaca dan memberikan harokat atau tanda baca pada kata-kata yang diberikan. Yang kedua, tulislah jawaban pada sebuah kertas, kemudian cocokkan dengan jawaban yang akan diberikan. Ketiga, silahkan hentikan video sejenak agar tenang dalam menjawabnya. Hadza maktabun. Hadza masjidun. Hadza qalamun. هذا سرير. ما هذا؟ هذا كرسي. أهذا بيت؟ لا، هذا مسجد. ما هذا؟ هذا مفتاح.